Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi Chandra Channel. Kali ini kita main FIFA Mobile lagi. Kita mainkan turnamen FIFA World Cup 2022 lagi. Kali ini kita akan mainkan partai quarter finals, yaitu antara England melawan French, atau tim Tiga Singa melawan tim Biru Ayam Jantan dari Prancis. Oke. Ini adalah pertandingan yang seru. Partai perempat final antara Inggris melawan Prancis. Kita pakai tim Prancis, berarti kita mendukung Prancis yang menang dari tim Inggris. Kalau kita pakai tim Inggris, berarti kita dukung Inggris yang menang. Oke, mari kita mainkan partai perempat final ini. Kali ini Prancis membangun serangan dari Hernandez, Mbappe, Pogba, Coman, ada Coman sana, Benzema gagal dia melakukan heading. Kali ini serangan dari tim England, ada Sterling dan Phil Foden, Pogba kali ini, Benzema, kejadian Mbappe. Masih Mbappe. Yeah, ini adalah salah satu pemain andalan dari tim Prancis, Kylian Mbappe. Gol yang mantap melewati dua pemain Inggris, berhasil mencetak gol ke gawang Pickford. Oke, Pogba mencuri bola. Coman. Terus dapat lagi Coman tapi gagal bolanya. Dicuri lagi oleh Pogba. Kali kembali kepada Coman. Pogba lagi. Aduh. Kenapa ke belakang dia oper? Oke, serangan dari tim Inggris. Harry Kane dan Phil Foden. Masih Foden tapi diamankan oleh Hernandez. Aduh, salah umpan Hernandez. Harry Kane bawa bola. Mason Mount, Declan Rice. Oh, berhasil aman bolanya, bro. Membentur tiang tadi, hampir saja Inggris mencetak gol. Langsung saja serangan balik dari tim Prancis. Kali ini Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Masih Mbappe, umpan ke tengah, bisa diblok atau dibelokkan bolanya menjadi corner kick untuk tim Prancis. Pogba, parah nih, gagal lagi. Ada Walker kesana. Kembali lagi tim Prancis menguasai bola kali ini melalui Paul Pogba. Oke, Paul Pogba umpan ke tengah, ada Benzema. Kali ini tim Inggris membangun serangan. Ya, Raheem Sterling. Kembali ke belakang, Rice, Mason Mount, Phillips. Kembali kepada Foden. Dicuri oleh Griezmann, kali ini Kylian Mbappe. Habis sudah waktu babak pertama. Sementara Prancis unggul 1-0 dari Inggris lewat golnya dari Mbappe. Oke, babak kedua, kick off untuk Inggris. Mount, Phillips, kepada Walker, Hernandez berhasil mencuri bola. Koundé, langsung kepada Mbappe. Kylian Mbappe melewati Stones dia. Aduh, mau umpan tapi gagal dia melakukan tendangan. Sayang sekali kesempatannya hilang. Kali ini tim Inggris bangun serangan melalui Mason Mount, Harry Kane, kepada Phil Foden, Walker lagi, Phillips, Walker pada Foden, ada Kimpembe sana, Maguire. Inggris menguasai bola. Kembali pada Coman. Masih Coman. Coman melewati Chilwell dia. Melewati Maguire. Umpan ke samping, ada Benzema. 2-0. Prancis pun kembali unggul dari Inggris lewat gol dari Benzema. Pertahanan Inggris ada celah sehingga memudahkan Benzema melakukan gol melalui heading. Phillips kali ini menguasai bola.
Reis, direbut lagi oleh Griezmann kali ini. Benzema, Mbappe, aduh salah umpan Mbappe. Philips sekali menguasai bola. Reis, Sterling dicuri Kimpembe tapi throw in untuk England. Reis kali ini. Chilwell, Sterling crossing ke tengah. Masih aman, ada Parane. Kali ini Inggris melakukan serangan, mantap tacklingnya, tetapi jadi free kick pula di depan gawang. Berbahaya sekali. Oh, bukan di situ free kicknya ternyata. Oh, berhasil diamankan Lloris. Jadi corner kick untuk England. Gagal Maguire, dikuasai Lloris dengan mudah. Kali ini serangan dari, oh kembali lagi Inggris menguasai bola kali ini. Sterling, masih Sterling, direbut oleh Rabiot. Mbappe, habis sudah waktu babak kedua. Prancis berhasil masuk ke semifinal mengalahkan Inggris 2-0. Okay. Karena kita pakai tim Prancis, makanya tim Prancis yang menang. Kalau kita pakai tim England, maka tim England yang menang. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe.